mulai tidur sampai kali itu tuh jajahan abah berarti nya mau gegeuna teh abahnya. Abah, abah teh eta ngawujud naon, Mbah? Tah bilih aya gaduh nami abah. Bilih bilih aya pesan naon kangge ieu tempat gitu enteung lah ka kaum kaula anu masih hirup. Loba. Naon wae mangga bah bilih gitu teh. Soalnya ieu ambe katingal gitu. Naon wae bah bilih. Caya satu nu sakirana tiasa nyebutkeun teh aya nu leuwih teh kaula pangga bilih ieu kitu embe-embe taya bentrokan atawa napi komo sampai kanampakeun diri gitu kan karunya gitu kan apunten gitu apa bilih tiasa dipanggilnya mangga panggil henteu mau alim ah. Badannya cenah enggak kuat. Kita terus kabur. Ya, udah sih. Nama. Teh si abahna tetap bisa. Bisa. Oh, bisa. Oh, dipanggil. Aik dipanggil teh ditu atuh napi budakna tos bisa nyebatna. Oh, budakna. Oh, lanjut. Abah. Naon bae kitu bah, pesena bilih gitu. Salah saya Cina. Salah saya Cina. Maksiatan. Mohon. Oh. Jadi seorang anu maksiat ini teh, Bah. Bah. Ieu mah bilih gitu, Bah, bilih gitu. Abi mah bilih aya nu sok dongkap ka dieu terus nyandakan pusaka gitu, bilih gitu teh. Saya tapi na bangsa marane. Nu beda jenis. Mohon. Sering loba. Obatnya artinya non atau tenu maksiat atau napi nu nyandakan barang. Beda jenis. Hici. Oh maksiat. Berarti antara pasang-pasangan mungkin ya. Jadi seseorang tu diparake bobogohan pangitan banyak. Tabah sok jail tekan ukitu. Itu ngali-ngali ke nungkul berarti. Kau lah ni aku nugaskan. Aya deh berarti nusok ya. Aya. Terus Kang Boy boleh mitosnya apalagi di situ, Kang Boy? Yang kata Kang Boy itu. Nah, cenah nyebatna di jembatan anu eta teh bah, cenah sok aya istri cenah. Ngawujud istri cenah. Aya. Eta nusok jail mah panginten ya. Tiap wengi cenah sok aya nampakeun komo mun tos hujan cenah. Teuing di mana eta? Oh sanes sanes nuti dinyana berarti sanes golongan abah berarti anak buah abah gitu sanes lain marah nama nih tapi tika dipaten abah aya mitos segelintiran masyarakat gitu ya atau penduduk di nu hiji lembur nyebatkeun teh cenah di dinya teh aya pedang. Laras teh. Eta pedang usaha bah. Biasa bah. Ana aya. Aya jelema sakti di dinya teh. Baca tu nunggu gagah nate, nunggu pertama nate nunggu gaduhan. Bisa ketemu. Oh, mata biasa. Iya, mata batin ya, bah, nunggu atau
atau nu gaduh indra keenam pinten biasa tinggal di berarti teh nu gaduhana teh jaman sakti gitu bah. Boleh ada lagi enggak kamu mitosnya kita ungkap di sini sekalian. Udah cuman itu aja. Manehna sesepuh di dieu. Eta teh nu gagaduhan pedang eta teh. Abah uninga ka eta? Eta napi guru abah atau kumaha ya? Sanes. Kaula bangsa jin. Nya. Yeah. Manehna lain. Ini jalmi merenya kapungkurna meren. Daya nama pasti geus pupus sanes bah. Oh henteu. Teu apal. Boleh Kang Boy langsung bicara aja di sebelah sana Kang Boy. Aduh abah. Yang mau tadi tekan aya mau nyari ngap di kitu. Dan di bendungan eta teh aya samodelan pedang, sanana eta pedang eta teh sengaja disimpan di titinya atau kumaha abah? Eta teh di bangsa golongan abdi atau di golongan abah eta? Di marane. Oh, pono sakti pangetan ya. Berarti kitu berarti ya dunya. Mas marane eta 6000 tahun ka tukang. 6000 tahun ka tukang. Bari sengaja disimpan di dinya gitu. Pangenten sami sareng bendungan eta pangenten namina ya. Buyut Tirta. Ya. Oh. Buyut Tirta. Obati eta kitu nya banyak. Ieu teh nya sesepuhna teh. Tirta Wijaya. Nyatos kitu ku abah pangenten. Kumaha? Tirta sanes ngomong eta tempat aya pedang. Eta teh warga abah. Warga lah istilahna anu nyebatkeun mitosna gitu abah. Jadi ai kaula mah geus ukur ngajelaskeun eta teh leres atanapi henteu gitu. Ambeh nu teu aya teh entong di aya-aya gitu abah. Timbulna fitnah. Tos sahabat tapi entah ini mau apa Kang apa ya kita lihat aja sana kelompok lihat eta pedang boleh siapa yang mau Kang Boy, boleh? Itu siapa? Ini abah tersebut ingin menunjukkan ke Kang Boy wujudnya pedang, suatu pedang. Thank you.
Tos. Hah. Nyatos kita unggul panginten abah. Da kaula mah sareng rengan teh pamaksudanna naon deui mung hayang terang unggul atas sejarahna tempat. Berarti ti golongan abah mah teh anu jahil kitu nya. Nyatos kita unggul abah hatur nuhun sakali di hapunten bilih kadongkapan abdi sareng rengrengan ngagandengan atanapi nyaangan atau ngaganggu lah ka abah. Sampurasun. Rampes. Oke sahabat Ube, mungkin kita akan break dulu sejenak ya, karena Kang Alpa kasihan juga baru beres. Jangan kemana-mana, nanti kita akan closing proses. Oh, ada yang masuk lagi sahabat Ube. Ini instan. Sosok perempuan ini. Kang, biarin dulu Kang. Biarin dulu Kang Andi. Biarin dulu. Iya. Kan biarin Kang Andi. Sok bisik, ya ngomong sok. Sok neng. Diuk bisa teu? Kang Andi numpokeun wae di situ. Iya, anu di dompok siapa di dompok hayang ngobrol teh Nyai. Oh, yang tadi kan sahabat Ube ngedengar juga ya Kang Alpa bilang ada sosok yang putih di dekat taman-taman ini mungkin ini masuk ini karunya atuh karunya ka ieu na meka tingali engko nyi sok calik-calik-caliknya caliknya eh tong kitu atuh sok ya calik ya meka tingali upama tetiasa Nyi Alios mah Wios kalau ya. Karunya murang kalihna. Soalnya anyar di lebetan karunya ya. Lamun bade. Lamun upami bade sok calik, sok carios aya pecarosen mangga calik, sok. Gaduh unek-unek teh. Sok carioskeun. Mbek jadi enteng. Enteng bikin bangsa kaula. Sahabat Ube sepertinya makhluk tersebut enggak bisa ya. Enggak bisa diajak interaksi tapi udah dikeluarin juga sama kita. Nah, ini jangan kemana-mana sahabat Ube, kita akan break sejenak. Salam kesatria Ube. Oke sahabat Ube, jumpa lagi bersama kita di channel Kesatria Ube Official. Sahabat Ube, tadi kita udah break dulu ya, Om Boy. Kang Alpa soalnya, yeah. Kang Alpa tuh kasihan ya, dimasukin berapa kali juga ya, udah kayak di episode yang kemarin ya, yeah, jadinya yeah. Berapa kali itu? 3 kali tadi juga 3 kali. Alhamdulillahnya ini sebentar sih ya, nggak yeah. Terlalu lama, nggak kayak waktu di sumur kembar ya. Betul. Waktu sumur kembar kan gila itu. Porsir itu. Iya. Maunya langsung gak enak badan. Nah, sahabat Ube, alhamdulillah. Kesimpulannya kita udah dapet ya Kang Boy. Jadi memang di situ tuh memang ada kerajaan jin katanya ya. Betul. Dan jinnya tuh istilahnya tuh apa ya disebutnya tuh kayak siluman ular katanya, macam-macam sih ya. Iya, macam banyak. Karena banyak ya. Memang bendungan tuh cenderungnya emang tempat seperti itu ya, makhluk-makhluk angker lah. Iya, walaupun di mau gimana juga ya. Iya. Jadi udah identiknya identik, tuh. Betul. Terkenal dengan ya waspada gitu ya. Betul. Nah sahabat Ube, dan tadi itu sempat selintingan ada bilang apa ya masalah pedang di tersebut ya, tapi kita nggak bisa mengungkap lebih jauh karena sesuatu segala hal sesuatu itu balik ke iman kita ya Bang Boy ya, karena semuanya juga atas kehendak Allah ya. Betul. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya buat sahabat Ube yang mau lewat ke daerah si apa Cijati ya, Cijati bendungan tersebut atau bendungan Tirta ya, usahakan ucapkan salam ya, karena memang di situ makhluk
makhluk-makhluk di situ memang ada ya, Kang Boy. Kayak wanita kata Kang Boy juga ya. Iya. Kang Boy ngomong tuh waktu review tempat sama Kang Helmi ya. Betul. Ada sosok wanita di situ. Makanya tapi enggak ngeganggu ya. Enggak ganggu. Emang tempat-tempat seperti itu ya memang pasti ada ya. Jangankan kan balik lagi, jangankan tempat seperti itu ya, rumah yang kita tinggali juga istilahnya suka kadang ada ya, Kang Boy. Ya. Apalagi ini bendungan gitu ya. Ya mungkin gitu aja sahabat UB, kesimpulan untuk hari ini bendungan Cijati mungkin udah terungkap ya. Kita akhiri untuk episode hari ini ya. Ini emang cuaca udah nggak ngedukung juga ya, iya. Karena emang anginnya gede banget kan. Betul. Ini Kang Helmi udah sampai ke apa kedinginan ya. Merasa nggak tuh kotanya kota angin. Betul. Jadi kita di ibu kota memang anginnya tuh waduh gede banget. Luar biasa ya. Ini juga saya menahan dingin sebenarnya. Apalagi lapangan terbuka kayak gini. Betul. Jadi anginnya waduh. Pokoknya waduh aja lah. Tapi kita nggak akan mundur. Betul. Kita akan terus maju. Makanya sahabat UB jangan lupa subscribe nya. Bunyikan loncengnya. Betul. Like dan komentarnya juga sangat ditunggu. Betul sekali. Terutama kalian yang punya rekomendasi tempat, jangan sungkan-sungkan beritahu kami. Betul. Kita akan insya Allah ya datang ya Kang pasti ya. Pasti datang. Nah. Insya Allah pasti datang. Akan cepat ngerespon. Nah, kalau komen-komen seperti Kang Boy bilang, komen aja sama Kang Helmi katanya. Iya. Tinggal aku di kolom komentar. Insya Allah kita akan respon cepat. Respon cepat karena adminnya juga standby terus. Betul. Ya. Itu aja sahabat UB. Jangan lupa juga bagi-bagikan juga ke sahabat-sahabat terdekat dan keluarga-keluarga terdekat sahabat UB agar channel kita terus semakin berkembang. Ya, gitu aja mungkin sahabat UB. Ya, karena subscribe itu gratis dan vitamin juga sekali lagi buat kita khususnya para kesatria UB ya. Gitu aja sahabat UB, episode Cijati kita akhiri. Saksikan terus channel video-video kita selanjutnya di lokasi yang berbeda-beda lagi ya. Mungkin lebih barbar lagi ya. Makanya terus pantengin channel kita. Gitu aja, li topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesatria UB. Alhamdulillah. Apa gentong? Apa anjing? Kalau di closing, itu bawahnya ada kalau. Ternyata awak.